Hai semuanya, apa kabarmu hari ini? Oke, seperti yang teman-teman minta kemarin ya, katanya minta potongan cewek ya, katanya ya. Dan sekarang di layar kacamu sudah ada customer ya, customer ibu-ibu, dia mau potongannya segi pendek katanya ya, sahabat ya. Dan seperti apakah prosesnya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Seperti biasa, untuk langkah pertama, aku bagi dulu rambutnya ya menjadi 3 bagian. Dan ini tuh difungsikan agar ketika kita memotong rambut di satu bagian ya, jadi dari bagian yang lain itu tidak mengganggu ya, tidak berjatuhan gitu ya. Ya intinya sih biar kelihatan rapih ya, lebih tertata gitu kan. Dan ini sebelum aku eksekusi ya, aku semprot dulu pakai air, air biasa ya, mineral. Fungsinya ya itu tadi, biar tidak berantakan ya pas kita potong rambutnya. Ini bisa lebih memudahkan kita dalam mengerjakannya gitu ya sahabat ya. Untuk bagian belakang aku sengaja gak farting lagi ya sahabat ya. Jadi kita langsung aja potong, ambil dari sebelah kiri dulu. Nah seperti ini teman-teman. Kita ambil bagian per bagian ya, dengan pengangkatan 90 derajat ya kurang lebih ya. Dan kenapa motongnya harus diangkat? Itu fungsinya untuk menghasilkan suatu trap ya teman-teman ya. Layer atau susunan ya. Jadi semakin tinggi kita mengangkat, maka hasil trapnya juga, susunannya juga semakin tinggi ya sahabat ya. Dan kalau untuk pengangkatannya itu sendiri bisa sampai 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi vertikal ya, diangkat ke atas. Dan biasanya sih untuk pengangkatan seperti itu, biasanya untuk model segi panjang gitu kan ya. Nah dan kalau ini si customernya sendiri minta potongan segi pendek ya, karena rambutnya juga sudah pendek. Jadi di sini aku cuma ngebentuk trapnya aja sih, kurang lebih. Nah, dan di sini aku semprot lagi ya apabila dirasa kurang nyaman ya pas dipotong. Dalam kata lain berantakan gitu ya. Jadi kita semprot lagi pakai air ya. We'll be right back.
Nah, oke, sekarang kita kerjakan bagian kanan ya, bagian sampingnya. Ikuti patokan yang sudah kita potong tadi ya. Oke, untuk bagian atas ya, kita tarik ke atas juga. Kita ambil patokan dari yang rambut bawah tadi ya. Kita potong, samakan. Jadi kalau untuk sketsanya, kalau digambarinnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi artinya panah yang aku buat itu adalah rambut yang aku tarik dan potong ya. Mengikuti bentuk kepala ya.
Untuk bagian depannya aku tarik seperti ini ke depan ya. Batasnya dari tengah-tengah kepala ya, lurus dengan telinga, supaya nantinya untuk menghasilkan trap di bagian depan ya. Ini emang si pelanggannya itu agak susah ya diaturnya. Aku tarik ke sini, malah ngikut. Cukup menjadi kendala sih ketika aku nyukur. Ya habis gimana ya? Sama orang tua kan gak enak kita ya. Ya aku usahakan aja pelan-pelan ya. Nah, kemudian tahap berikutnya aku melakukan penipisan ya di bagian ujungnya dengan tujuan supaya nantinya tidak terlalu kaku ya kelihatannya. Jadi lebih natural gitu ya. Thank you.
Nah, oke teman-teman, jadi mungkin untuk hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye!